Jika fans Manchester United mendengar nama Danny Welbeck, apa yang terlintas dalam benak kalian? Rambut yang menyerupai tokoh kartun Shaun the Sheep atau gol-golnya ke gawang lawan? Anyway, Welbeck merupakan salah satu talenta masa depan Inggris pada zamannya. Namun nasib buruk menghantui Welbeck sewaktu ia masih membela Manchester United. Saat bakatnya muncul dan dipanggil ke skuad utama, Manchester United masih memiliki striker hebat yang menjadi top skor di timnas mereka masing-masing, yakni Wayne Rooney di Inggris, Robin van Persie bersama Belanda, dan Chicharito bersama timnas Meksiko. Akibatnya, Welbeck pun tersisih dan harus rela menjadi pilihan keempat. Selain itu, keadaan yang memaksa Welbeck untuk bersaing dengan tiga striker top justru tak membuat kualitas permainannya meningkat. Ia dianggap tak memiliki standar tinggi yang sesuai dengan kualitas Manchester United. Oleh karena itu, ia dilepas ke Arsenal tahun 2014.